di lokasi mulai ram untuk keluar menuju Palindra di sini posisi. Nah, ini adalah tol Palembang Betung. Kita ada di atas jembatan flyover Palindra ya. Ini tol Kayu Agung Keramasan. Di sini akan dibangun nanti junction tol-tol dengan Palindra, saudaraku. Sekarang saya ada di atas flyover ya. Kita lihat itu pekerjaan di bawah sudah mulai clearing dan stok lagi stok spoon pile untuk pemancangan ram ya. Ram untuk menuju ke Prabu Mulih. Ini saudaraku, silakan diikuti terus perkembangan proyek ini. Ini wujud nyata bahwa dipercepat dari anggapan kita kapan akan dibangun, sekarang dipercepat saudaraku. Ini lagi HK, lagi persiapan di lapangan. Yang ke kiri adalah tol menuju Prabu Mulih Indralaya. Kita kembali ke atas jalan tol ya, jembatan flyover ini. Setelah tadi berdiskusi dengan SOM, dengan site manager dari HKI sebagai pelaksana pembuatan junction simpang susun tol to tol ini. Ini lokasi junction tol to tol ya. Tol Palindra dengan tol Palembang Betung. Ini yang lagi dikerjakan. Mudah-mudahan ini sesegera mungkin sehingga nanti segala sisi mau ke Lampung, mau ke Jambi, mau ke Prabu Mulih dan keluar di Palembang pun semakin gampang. Ikuti terus saudaraku perkembangan junction Palindra Kapal Betung. Dari jembatan flyover junction Palindra Kapal Betung, kita melaporkan perkembangan dari pekerjaan proyek ini saudara. Ikuti terus perkembangan junction ini mulai hari ini. Selamat pagi saudaraku semuanya, hari ini tanggal 4 Januari 2024 kita lagi meninjau pekerjaan dimulai ya, junction atau simpang susun tol to tol, yaitu tol Palindra Palembang Indralaya bersinggungan interaksi integrasi dengan tol Kapal Betung ya. Jadi ini yang kita rindukan, ini akhirnya dibangun. Sekarang situasinya lagi clearing ya, clearing lahan dan mulai dilakukan stockpile material spoon pile yang panjang saudaraku. Nah, kita ada sekarang di bawah jembatan tol Kapal Betung flyover Palindra Palembang Indralaya dan Palembang Betung. Ini kita ada di bawahnya. Nih, kita lihat sekeliling ya. Nah, itu adalah pintu gerbang tol Indralaya, tol Palembang ya maksudnya. Ini lokasi junction-nya yang akan dibangun dan sudah mulai di clearing saudaraku. Semoga ini tercapai segera. Selamat pagi.
kita sekarang naik jembatan Pertagas dari Keramasan ya menuju ke Kayu Agung. Ini kontraktor kita lagi perbaikan jalan. Ini flyover Palindra crossing ya, jadi ini akan jadi nanti bagian dari ram, bagian dari junction ini. Sisi Keramasan. Sebelah kiri Tol Palindra, gerbang Palembang. Ini junction ram dari Keramasan menuju keluar di gate Palindra pintu Palembang. Kemudian ini yang pekerjaan dimulai ya, clearing untuk ram 1 ya. Pintu pertama untuk menuju ke sisi Lampung. Kita ada di atas flyover Palindra crossing dengan Palindra ya. Ini dia. Jadi udah mulai di clearing junction ini saudaraku. Kita lihat itu pintu tol Palindra sisi Palembang. Ini Spoonpal Haga, sangat-sangat banyak ya, dari mobilisasi antri masuk ke bawah flyover ya, flyover crossing Palindra. Udah siap HK untuk mau bikin ram ini, junction.